Di peringkat kita lawan, kita mengusulkan dua tuntutan pada pihak Suhakam pada hari ini. Yang pertama, kita merasakan sudah tiba masanya ada inquiry untuk menyiasat semua salah laku, salah guna kuasa polis yang berlindung di sebalik kanun kesiksaan, yang berlindung di sebalik akta perhimpunan aman. Perlu ada inquiry bagi mengesahkan memang ada salah guna kuasa dan membuka mata semua pihak, sekaligus membuka jalan untuk mereformasi institusi polis ini. Dan yang kedua, kita juga memohon pihak Suhakam untuk mengeluarkan satu kenyataan bagi mengecam apa yang sedang berlaku dalam semenjak dua menjak ini, tangkapan demi tangkapan yang bercanggah dengan hak asasi manusia ini. Kita harapkan dengan kenyataan pihak Suhakam ini, polis akan lebih berhati-hati, akan lebih menghormati undang-undang dan tidak sewenang-wenang yang menggunakan undang-undang yang ada dalam tangan mereka untuk mengekang pemimpin politik, pembangkang khususnya. Kita mengharapkan kenyataan ini dapat dikeluarkan dan sekaligus membuka ruang yang lebih baik untuk hak asasi dan demokrasi dalam negara kita. Itu sedikit sebanyak tentang memorandum ini, ringkasannya. Inquiry belum lagi. Ini mesti dipertimbangkan oleh Suhakam. Oh, kalau ada inquiry, Suhakam boleh manggil siapa untuk sebagai saksi. Tetapi keputusan untuk mengadakan inquiry belum dibuat lagi. We have not decided what we're going to do yet. Dan kalau inquiry ini dijalankan, we cannot preempt because inquiry ini will depend on testimonies yang diberikan. Dan kedua-dua pihak atau all the pihak yang berkenaan akan diberi peluang untuk mengeluarkan apa-apa testimony yang mereka ada lah. And then the panel will then have to decide berdasarkan testimony yang dikemukakan. So we cannot tell you what we are going to do. Right. Actually, about the section 9.5, which is say that it's not constitutional. The IGP did answer these questions to the media before, and he said that it haven't come out any conclusion. It's still in appealing, so the police can use it to take action. How do you think about this? Well, I mean, the Court of Appeal has already decided that Section 9.5 is unconstitutional, and that would be the position until, unless it's overturned, you know, and leave it to the IGP that is the way he reads the law, then that is. So, but as far as Suhakam is concerned, that is the position at the moment.